Tinggal lah. Malukan lah. Ya Allah. Ui, semak budak nerd. Bang. Guys, kita tengah masak ni. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Ashraf Azlan. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni kita nak keluar, nak cari baju baby, cari barang baby, dan ditemani oleh Amma dan juga Adila. Diorang pun nak cari barang baby, tapi kita orang pergi asing-asing. Jumpa dekat sana je. Kita harap kedai tu buka lah, sebab maklumlah musim-musim PKPB ni, yeah, banyak kedai tutup. So kita tak cari apa-apa lagi barang baby. Yeah. Tak beli anak saya. Tak pakai, pakai singlet je. Bang. Ya, susah. Bedung je. Bedung je. By the way guys, korang jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan turn on notification. Sekarang ni kita ni pakai phone sebab saya keluar, kamera tak bawa, semua tak bawa, beg pun tak bawa. Ya Allah, duit pun tak ada. Pakai duit tasha je lah. Lepas tu, goyang-goyang lah phone ni I pegang. Okay guys, jumpa kejap lagi guys. Okay guys, kita sekarang ni dah sampai Times Square. Tapi tiba-tiba raja pun ada. So, jom guys. Nak shopping apa kan? Shopping. Tak tahu nak shopping apa. Ya, kita sedang naik lift ya. Ya Allah, macam mana kita orang sampai dulu ni? Kedai saya. Ha? Dah tahu dah. Ni kedai favorite. Wah. Siapa? Kedai baru. Oh, duit sikit. Kita ada dengan Amar je. Haa, ni dah ni, sibuk. Ya Allah, aja. Sekejap eh. Tolong aku nak grab, Nak grab? Sanggup eh, teman Amar. Nak bantu Amar ni. Terbaik. Weh, jarak. Wish. Humble ni ke? Humble, sedikit. Tak, bukan sedikit. Ui, power. Sponsor. Fuh. Macam profesor. Hey guys, ini kot saya punya. Ada dia sakit. Adila kena tolong pilihkan. Amar tak nampak tu. Yang dulu ni. Ui. Smart lah. Kecil sikit. Beli yang tu. Inilah. Mak, pakcik besi lah. Kau ni senang patah kan? Logo tompok. Oh, tompok. Raja sekejap. Ui, semak. Budak nerd. Raja buat apa je? Dah lah Raja. Alamak, dia dah cute. Ya Allah, banyak je dia dah beli. Dua plastik-plastik. Tapi nak beli barang-barang sikit je. Saya nak beli barang-barang sikit je. Ui, baju. Okey je. Dah kecil eh. Sebenarnya baju lelaki perempuan campur kan? Nak Supreme eh? Ya, yeah, Supreme. Kita ikut bapak. Pang. Dira, janganlah Dira. Oh, boleh lah tu. Comel mana ni? Okey, eh masuk kotak. Kotak semua. Eh, tekan lah. Kita nampak rambut. Okay, settle dah shopping. Alhamdulillah. Belum settle lagi? Tak settle lagi. Banyak lagi. Okay, tak apa. So, kita sekarang nak booking Ayam Penyet punya kedai makan. Sebab call tak ada jawab. Kita booking untuk berbuka puasa. Aku sampai dulu.
Magic kan? Ini belik. Masa tu jangan mirip lagi nak buka. Lepas tu ni lah, aku tak larang lah. Lepas tu pun okey. Masa tu lah, penuh kepala ni nak. Masa nak pesel lah. Tengok je, 20 minit lagi ni nak buka ke tak? Lepas tu minum air. So, kalau asap lega. 20 minit lah. Wah, 20 minit ni je, dia tak makan. Itu dah berbuka bahasa hari dah, memang hebat. Ui. Geram-geram. Pak. Aje, cik beranak ke je? Cik beranak ke? Kali untuk Adia, untuk sahabat saya yang anak ni. Ui, banyak. Rizkin eh. Raja nak belanja. Raja nak belanja. Terima kasih, Raja. Okey, dah lah bini ajak pergi sini. So, saya ingat saya nak beli ni. Makanan baby ni, kita nak prank bini kita ataupun kita nak buat challenge makan makanan baby. So, setuju tak setuju? Kalau setuju, next video kita akan buat challenge makan makanan baby. So, kita tak tahulah apa yang anak kita makan, betul tak? Jom, siap apa? Ayah betul nanti guys. Sebab nanti bila korang punya anak-anak dah besar, benda-benda ni semua korang akan bagi saya. Eh, anak dia banyak lagi, 2-3 lagi. Oh, banyak lagi. Pulang balik eh? Pulang balik, okey. Pulang balik boleh. Ini bapak yang nak menyusu ke? Bapak yang tidur nanti. Bukan anak yang tidur, sedap sangat. Selesa. Selesa kan? Ui. Kaki-kaki pun selesa lah. Boleh. Anak kita tak mati. Anak tak setu? So kita lutut lagi ni. Sama-sama. Oh, senang. Hujung-hujung kaki sikit-sikit eh. Hujung-hujung kaki. Cepat tak boleh. Sebab kita hampir. Ui, selesa kau eh. Lain macam. Masa tidur lah jap. Jap boleh jap. Asal ada anak eh. Kau beli kot ni, mesti gamer. Ah, ini aku tak main game ni, main 5 minit dah tidur ni. Okay, jom balik. Belum lagi? Belum lagi guys. Tengok tu guys. Tengok raja ni, apa ni. Ya Allah, bantuan. Tinggal lah. Malukan lah. Ya Allah. Apalah raja ni. Je, setengah jam aja tunggu. Kau buat apa? Duduk kursi yang tidur. Ya Allah. Nak kejut takutlah, macam kesian sangat eh. Ali Wasi keluar tu. Aku semua takut kan ni. Takut. Shopping raya berdua je. Tak ada orang kat sini. Jom. Apa? Guys, ya Allah, saya dah sampai kampung guys. Dah sampai kampung. Dah beli badan untuk parents. Welcome to keluar. Pandai bini lain ya. Siap menangis dalam hati. Menangis, kecil hati dia. Sekarang kita on the way pergi Ayam Penyet sebab IKEA pun tutup pukul 8. Selera singgah tak cukup table. Harap Ayam Penyet tu buka lah sebab saya call tak ada jawab. Sampai hati dia eh, dia tak tahu kita nak buka. Saya call daripada petang. Tapi tak apa, doa kan adalah sebab Tasha ni nak datang sini memang mengidam eh. Alhamdulillah buka guys. Buka lah ya Allah kan, kau tak nampak tadi. Sikit baby ya. Mana? Ada rezeki. Belum apa-apa dah menyesal tak beli. Dia memang gitu. Sindrom mak-mak. Mak-mak. Saya nak es raja anggur susu. Es raja saya? Es raja anggur susu. Duduklah. Anjing, dia tengok.
Ya Allah hai. Okay, berat ni. Mak, buka anjing mak. Kucing je pun. Kucing je pun. Duduklah. Eh. Ya Allah. Mak, apa ni? Adira, Adira. Adira ni dua kali ni. Sikit lagi lah. Banyak okay. Kita dapat rakam babak-babak ni. Allahuakbar. Nak makan. Ingat eh, lama eh? Lama dah, 4 bulan. Pak, oh 4 bulan. Betul eh? Kira lah tau. Betul lah, suami dia berkeras sama kat sini. Oh, bagus. Aja, kata diet. Aduh, nah, diet tu lah, dua. Boleh makan, kita makan je. Makan eh? Terus. Oh, siapa tambah ni, Amar? Amar siap aku tahu. Amar lagi teruk lah. Cepatnya, Mak. Kita dah selesai dah makan. Selesai makan. Tasha pun apa yang dia mengidam. Yes, dah dapat. Saya dah dapat. Ada sikit-sikit. Ada baby tenang. Apa tu? Dah dapat dah makan ayam penyet. Thank you sayang buat makan ayam penyet. No problem. Nasib baiklah ada rezeki kan. Kita yes. Pergi time nak berbuka selalu masa biasa pun penuh. Ni kali ni ada ruang. Alhamdulillah ada rezeki. Tapi kita tak habis lagi beli barang baby. Tak apa. Nanti, nantikan next video untuk barang baby. So, dan juga baby nak buat challenge yang apa? Makan makanan baby. So, siapa setuju? Korang komen. Setuju tak? Kita nak try dululah matu. Nanti baby kita rasa kita tahulah yang mana satu sedap, mana satu. So guys, jangan lupa subscribe. Dan jumpa pada next video. Bye-bye.